ွင်ရောက်လာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်Dilansir dari PSSI.org, Tim Nasional Indonesia U16 melalui pelatih kepalanya, Bima Sakti mengungkapkan optimisme timnya dalam menatap kualifikasi kejuaraan AFC U16 2020. Mereka tergabung di grup G Piala AFC U16 2020 yang akan berlangsung 14-22 September tahun 2019 di Jakarta. Dalam kejuaraan ini, Bima membawa 23 pemain ke dalam timnya. Secara umum, kami sudah siap untuk pertandingan kualifikasi ini. Pemain sudah punya banyak pengalaman selama AFF kemarin dan beberapa kali uji coba di Myanmar dan Qatar. Buka Bima dalam sesi jumpa pers sebelum laga, Jumat tanggal 13 September. Menurut Bima, dari beberapa laga uji coba tersebut timnya bisa mengambil pelajaran dan pengalaman berharga. Sejumlah laga uji coba itu sangat berharga untuk kualifikasi Piala Asia nanti. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik, katanya. Yang pasti, kita sebagai tuan rumah ingin selalu memenangkan pertandingan. Karena saya yakin dengan kemampuan pemain dan kita juga sengaja memilih pemain-pemain yang multifungsi. Alexandro Felix Kamuru dan kawan-kawan pun telah melakukan latihan perdana jelang pertandingan babak kualifikasi Piala Asia U16 menghadapi Filipina di Stadion Madia, Senayan, Senin tanggal 16 September. Bima Sakti menegaskan bahwa pada latihan perdana ini, dirinya sedang memperbaiki transisi negatif dan penyelesaian akhir. Karena dari beberapa turnamen yang sudah mereka jalani, hal ini yang jadi catatan dari skuad Garuda Muda. Latihan tadi pagi, kami memperbaiki penyelesaian akhir. Saya juga menekankan tadi ada transisi dari menyerang ke bertahan kemudian sebaliknya. Karena ini memang jadi catatan saya dari beberapa turnamen terakhir yang kami ikuti, tutur Bima. Mereka juga bukan posisi sayap dan depan saja, bisa juga di fullback. Mereka juga bisa banyak di posisi. Dan sebagian besar dari mereka merupakan pemain-pemain yang bermain di AFF lalu, tambahnya. Lebih lanjut, Bima ini ingin para pemainnya benar-benar memanfaatkan kelebihan yang mereka miliki. Salah satu yang akan jadi senjatanya ialah kecepatan para pemain Timnas Indonesia U16. Kami tekankan kepada mereka harus bisa memaksimalkan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Mereka memiliki kecepatan dan harus aktif begitu habis menyerang. Mereka harus cepat dalam melakukan pertahanan, itu akan jadi kunci dari permainan kami, pungkasnya. Sementara Filipina yang akan menjadi lawan pertama Timnas U16 telah melakoni pertandingan pertama dengan mencukur Kepulauan Mariana Utara dengan skor 7-0 lewat hat-trick John Lloyd Jalike. 3 gol lainnya dibagi rata oleh Vincent Aaron Saludo, David Nicolo Pahut, Benjamin Palacio 3, dan Simon Andre. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe ya.